Sebuah video yang secara tak sengaja merekam kilatan cahaya terang di malam hari beredar luas di media sosial. Video berdurasi 28 detik itu salah satunya diunggah akun YouTube Ian Satolom pada Selasa 16 Maret 2021 dan disebutkan terjadi di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam unggahannya, pemilik akun YouTube tersebut menuliskan keterangan bahwa kejadian itu direkam di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Diketahui video itu diambil oleh seorang anak perempuan yang tengah merekam sebuah alat berat dan kondisi di sekitarnya di malam hari. Ia sempat menggeser arah bidikan kamera ke kiri dan kemudian ia kembalikan ke arah kanan. Di saat itulah terlihat cahaya terang bergerak diagonal dari arah atas ke bawah. Tak hanya bergerak, benda tersebut juga sempat meledak hingga menghasilkan cahaya yang sangat terang. Berdasarkan pemberitaan media lokal setempat, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah terdengar ledakan yang menggetarkan rumah warga tak lama setelah kilatan cahaya terlihat. Peneliti Pusat Sains Antariksa Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Rorom Priyantikanto membenarkan apa yang terekam dalam video merupakan meteor yang jatuh ke bumi. Melihat intensitas cahaya yang dihasilkan, ia menduga meteor itu memiliki ukuran yang cukup signifikan. Namun ia mengatakan ukuran meteor yang lebih kecil dari itu pun sudah bisa memunculkan cahaya yang bisa teramati dengan mata telanjang. Perlu dipahami, tidak semua benda bercahaya yang terlihat di langit adalah meteor yang jatuh, karena bisa saja itu merupakan sampah antariksa atau benda buatan manusia. Namun ada perbedaan bisa kita acu untuk mengetahui apakah itu adalah meteor atau benda langit. Kecepatan meteor biasanya lebih tinggi dan bisa menghasilkan cahaya yang lebih terang. Kalau sampah antariksa cenderung pecah berkeping-keping sendiri sejari awal. Terkait peristiwa itu, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Daryono melaporkan tidak adanya anomali gelombang seismik saat ledakan dilaporkan terjadi.